What's up guys? So, mari kita masak sayur tanduk kambing ataupun sayur bendi. So, cara dibuatnya senang saja. Kita panaskan minyak. Lepas itu kita masukkan bawang putih dan kita tumis sehingga bawang putih itu naik bau. Macam tu, senang saja. Okay, bawang putih sudah naik bau, kita boleh masukkan cili potong. Cili potong ni ikut sukalah, banyak macam mana, lagi pedas, lagi sedap lah, tapi jaga-jaga nanti bersin dekat makanan pula. Lepas tu kita boleh masukkan belacan yang sudah dicairkan dalam air panas. Okay, air belacan sudah mendidih, kita boleh masukkan kacang bendi atau tanduk kambing. Saya panggil tanduk kambing dan kita tumis dia sampai masaklah. Itu saja resep ini. Saya tak masukkan garam sebab belacan memang sudah masin. So tidak perlu masuk garam, nanti tambah tinggi darah. Okay guys, kalau rasa-rasa air tidak terlalu kering, kita boleh tambah sedikit air dan kita gaul lagi, tumis dia sampai masak. Macam ni sudah siap masaknya. Kita boleh tutup api dan hidangkan. Macam ni saja, sangat simple. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video pendek ini. Sangat simple tapi senang buat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan terima kasih lagi. Jangan lupa subscribe ya. Bye, thank you.